Oke, hai, Assalamualaikum. Hai, salam. Sehat ni? Alhamdulillah, sihat. Tadi sahur kenyang, bertenaga? Ya, kenyang dan bertenaga. So, kita boleh jalankan sesi dengan baiklah kan? InsyaAllah. Oke, sebelum tu saya nak tanya. Boleh awak rate dekat saya emosi awak daripada 1 sampai 10? Emosi saya setakat lah ni, saya letak emosi saya di tahap ke-5. Apa dia? Saya tak dengar. Tahap ke-5. Tahap ke-5. Maknanya awak so-so lah. Ya, so-so sebab yelah kita hari ni berpuasa kan. Jadi saya rasa macam tak bersemangat lah untuk lakukan sesi. So, awak boleh teruskan ke tak ni? Saya boleh teruskan sebab saya berjumpa dengan kaunselor untuk menyelesaikan masalah saya lah. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Aina Bila binti Nasruddi. Boleh panggil saya Ain. Saya 22 tahun. Saya adalah kaunselor awak untuk hari ini. Okey, awak boleh kenalkan diri awak pula. Okey, nama saya Muhammad Amir Firoki. Saya berasal okey, nah boleh panggil saya Amir. Saya berasal dari Bandar Perak. Umur saya 22 tahun. Saya tinggal dengan kedua ibu bapa saya. Adik-beradik saya ada 7 orang. Saya yang paling bungsu dan saya duduk dengan kedua ibu bapa saya. Lepas tu saya suka main game. Saya suka main game Mobile Legends. Dan saya seorang yang introvert. Saya suka menyendiri dan memendam perasaan. Okey. Sebelum tu saya nak terangkan dulu etika-etika kaunselor, etika-etika sesi kaunseling kita lah. Okey, saya terikat dengan akta etika kerahsiaan kaunselor iaitu di mana saya tak akan menceritakan apa yang Amir cerita dekat saya dan apa yang berlaku dalam sesi ni dekat orang luar. Tetapi jika ada apa yang Amir ceritakan dekat saya tu dapat membahayakan orang lain ataupun membahayakan diri Amir, saya tidak akan tak agak-agak untuk ceritakan benda tu kepada pihak berkepentingan. Baik. Dan sesi kita adalah selama 20 minit, tu singkat jugalah. Okey. Matlamat sesi yang Amir mahal ni apa expectation Amir? Expectation saya untuk selesaikan masalah yang saya sedang alami sekarang. Sebab saya rasa masalah tu dah makin menjadi-jadi menyebabkan kemudaratan lah kepada diri saya sendiri. Kalau macam tu saya nak tahu lah apa Amir nak, Amir sudi nak cerita dekat saya apa yang Amir hadapi sekarang. Okay, so masalah saya sekarang ni saya sebenarnya tidak mempunyai tahap confident yang tinggi lah bila bergaul dengan orang lain. Untuk bukan setakat bergaul dengan orang lain je, saya kadang-kadang tak rasa confident untuk membuat presentation ni lah. Saya kan sebagai seorang pelajar, kadang-kadang saya rasa malu untuk membuat presentation. Tambah lagi sekarang ni presentation lecturer ataupun pesara-pesara dah bagi coursework sebanyak 100% kepada pelajar-pelajar kan. So makin banyaklah kerja yang bertambah dan makin banyaklah presentation yang kena buat. So saya rasa amat tak confident bila nak buat video melalui telefon pintar terhadap diri saya sendiri, merekod diri saya sendiri. Kadang-kadang saya rasa tak confident sebab sewaktu kita merekod telefon pintar tu menghadap ke kita, seperti ada banyak mata yang sedang memandang kita. So, saya rasa kadang-kadang tak confident untuk bercakap. Kiranya tahap confident, tak confident Amir ni sampai Amir rasa even depan kamera, Amir rasa macam ramai mata yang memandang Amir. Ya, yeah, betul. Dan Amir tak bersosial dengan orang lain? Bersosial tak? Saya jenis yang tak bersosial, tapi saya ada rakan baik saya yang saya sangat depend kepada dia. Dialah harapan saya untuk apa-apa pun.
Kadang-kadang kalau grup, saya selalu sangat grup dengan dia. Sebab dia lah harapan saya. Kalau tak ada dia, saya macam tak ada sebelah kaki lah berjalan macam tu. Okay. Sebelum saya nak tanya, ada tak faktor-faktor yang menyebabkan Amir sampai rasa tak confident? Amir meletakkan dia apa ni pergantungan Amir tu dekat kawan Amir? Okay, so saya rasa tak confident dan saya tak adalah meletakkan pergantungan saya sepenuhnya terhadap dia sebab kebanyakan tugas ataupun coursework yang diberikan oleh pensyarah adalah tugas setiap individu. So, saya tak bolehlah bergantung sepenuhnya terhadap diri dia kan. Jadi, saya berjumpa dengan kaunselor untuk menyelesaikan masalah tak confident saya sendiri. Saya sendiri untuk diri di atas kaki sendiri. Maknanya tak ada apa-apa faktor yang menyebabkan Amir yang rasa tak confident lah. Saya rasa Pokok ada sebelum ni sejarah-sejarah ke? Sebab saya jenis yang introvert dan saya juga jarang untuk present di dalam kelas. Sebab sebelum ni saya seorang yang agak nakal. So saya jaranglah untuk present di kelas. Tetapi sewaktu kongsi di situ barulah bermula present di depan khalayak ramai. So saya baru nak berjinak-jinak untuk mewujudkan perasaan confident di dalam diri saya ni lah. Waktu zaman form 6 dulu, kalau Amir present kat depan-depan, Amir okey? Waktu saya present di depan kelas, di depan khalayak ramai, tak, saya kalau saya tak confident, dia akan tersasul percakapan saya. Okey. Kalau saya tengah present di khalayak ramai, saya macam saya cakap tadi lah, saya akan tersasul sebab saya rasa tak confident, saya rasa insecure, saya rasa takut, tak tahu macam mana tiba rasa takut. Dia tiba-tiba datang perasaan anxiety, tak adalah macam anxiety teruk sangat tapi ada perasaan tu. Kiranya Amir punya tak confident ni sampai mengganggu percakapan dan seharian Amir tak? Kalau dengan orang-orang lain, suatu bukan presentation ataupun suatu bercakap di khalayak ramai, saya rasa okey, tak ada masalah. Cuma suatu saya bercakap di khalayak ramai, di depan orang ramai, suatu saya kena buat presentation secara individu, waktu tu saya rasa sangat tak confident. Kadang-kadang saya buat video, saya terpaksa tulis banyak-banyak. Lepas saya tulis, saya rekod video walaupun saya tengok apa yang saya tulis tu masih tak dapat. Dan apa yang saya tulis tu kadang-kadang tersasul, tergagap. So, kat situ dia mengganggu dan menjejaskan mata pelajaran akademik saya, grade saya di dalam kelas dan juga sebagai seorang pelajar di universiti lah. Okay. Tahap tak confident Amir tu daripada 1 sampai 10 berapa? Okay. So, saya rasa saya letakkan diri saya. Cik Ain tadi tanya 1 sampai 10 ya? Ya, 1 sampai 10. Okay. So, saya letakkan diri saya mungkin saya berada di tahap yang keempat lah. Kenapa Amir letak tahap tu bawah pada 5? Sebab saya rasa tak confident. Saya tak pernah dapat rasakan masalah confident tu. Saya tak pernah rasa confident sewaktu saya bercakap di depan kelas. Dan lagi saya bertambah tak confident bila rakan saya sendiri yang confident. Faham? Oh, okey. Contohkan kalau persekitaran Amir dekat rumah kan, ada tak adik-beradik Amir ke yang lebih kurang macam Amir? Yang tak confident, ada masalah tak confident juga. Kok-kok lah ada cerita, isyada ke?
Adik-beradik saya, kesemuanya okey, tak ada masalah dengan confidence saya rasa. Sebab mereka pun jenis yang bersosial, kerja mereka semua dah bekerja. So, saya rasa tak ada masalah. Cuma diri saya lah yang ada masalah sebab saya ni, saya mengaku saya seorang yang nakal. Jadi, saya jarang lah untuk bercakap di depan khalayak ramai. Contoh waktu kita berada di sekolah menengah kan, budak-budak nakal mana pernah nak bercakap depan khalayak ramai kan? Contoh macam pengawas, kena bercakap, kena baca ikrar di depan orang ramai, betul tak? Kat situ, diorang at least boleh dapat tahap confident tu untuk bercakap di depan khalayak ramai. Tapi saya kalau orang yang budak nakal ni, tak diberikan kesempatan untuk bercakap di depan khalayak ramai. Jadi saya tak pernah rasa tak confident tu di dalam diri saya. So selepas masuk dalam form 6, selepas masuk dalam universiti, dia macam jadi shock lah dalam diri minda saya sendiri. Kat situ lah bawa Amin sedar yang bawa bahawasanya Amin ni sebenarnya tak confident nak cakap kat depan sebab Amin tak pernah praktis langsung. Ya, yeah, betul. Oh, okey. Dan saya nak tahu juga sejauh mana apa ni tahap tak confident Amir tu mengganggu Amir. Adakah dia mengganggu hubungan Amir dengan kawan-kawan ke tak boleh buat kawan baru ke? Kalau contoh Amir pernah bekerja sebelum masuk ke apa ke? Sebelum masuk ke dalam universiti saya pernah bekerja. Banyak kali jugalah di reject sebab waktu interview saya tak lepas sebab saya tak ada rasa confident untuk bercakap dengan manager-manager ni lah, kedai-kedai yang saya minta pekerjaan tu. Mereka sendiri yang kalau saya, awak tiada tak confident. Dari kat situ lagilah saya rasa insecure, lagi saya rasa bersemangat lah untuk merubah diri saya ke arah yang lebih confident. Dia macam sesuatu pemangkin lah. Satu pemangkin, maknanya Amir dah, Amir nak cari, maknanya dari situ Amir dah cari sumber lah untuk meningkatkan semangat Amir tu. Ya. Yeah. Amir ada cari dah apa-apa yang boleh meningkatkan confident Amir? Meningkatkan confident saya, saya ada cuba untuk menggunakan aplikasi TikTok. Saya menggunakan aplikasi TikTok merakam diri saya sendiri untuk bercakap di khalayak, di khalayak ramai. Kadang-kadang saya berkongsi ilmu mengenai dengan sesi mengenai dengan counseling, mengenai dengan psikologi di dalam TikTok. Di dalam TikTok ni saya rasa macam zon selamat bagi saya sebab saya yang kawal semua di dalam ruang saya tu. Cik Ain faham? Kawal dalam ruang, ruang maksud, macam mana? Saya tak ada TikTok. Maksud saya, kalau kita main TikTok ni, akaun kita lah. Kita boleh kita boleh ban ataupun kick orang, delete komen yang toksik-toksik. Kalau TikTok ni dia jenis yang tak ada toksik. Kalau siapa yang ada toksik, dia akan di-ban. So, maknanya waktu maknanya waktu Amir, selama Amir duk berkecimpung dalam bidang TikTok, Amir buat video ni kan, Amir ada dapat feedback-feedback yang positif tak daripada orang bila Amir cengat, Amir beritahu, Amir kata Amir buat talk, Amir cerita pasal counseling, psikologi. Amir ada dapat feedback positif tak daripada orang? Kadang-kadang tu saya ada dapat feedback yang positif. Kadang-kadang tu juga ada di antara adik-beradik saya yang tengok TikTok saya tu dan mereka memuji dan memberikan kata-kata semangat lah untuk saya terus berkecimpung dalam untuk beritok di khalayak ramai untuk menjadi lebih confident sebab mereka tahu saya ni jenis yang tak ada confident dan saya nak jadi confident, saya nak berubah diri saya sebab dulu saya nakal dan sekarang saya dah masuk universiti, jadi saya nak tunjukkan yang saya dah berubah pada mereka. Maknanya kat sini saya nampak Amir sebenarnya tak berputus asa. Amir main TikTok. Lagi Amir buat apa lagi? Selain pada tu untuk Amir meningkatkan Amir punya ni. Apa ni? Selain daripada kekinan. TikTok ya. Selain daripada TikTok saya rasa tak ada lah kot.
ada. Tak ada dah. Tak ada dah. Sebab saya pun tak tahu nak tingkatkan cara saya untuk tingkatkan tak confident ni. Jadi sebab itulah saya berjumpa dengan Cik Ain untuk Cik Ain, supaya Cik Ain dapat membantu diri saya, membimbing saya untuk dapat celik akal berkenaan dengan masalah saya ni. Waktu Amir buat video depan kamera kan, main TikTok tu, Amir tak rasa yang macam Amir kata awal-awal tu ada mata memandang ke apakah? Macam saya cakap tadi, sebenarnya TikTok ni dia tak ada toksik dan saya mengawal sendiri akaun saya tu dan apa jenis komen pun saya yang kawal. Jadi walaupun ada komen yang toksik ke apa, saya akan delete dan saya akan buanglah negativiti daripada TikTok saya tu. Saya ambil yang positif saja. So, perbezaannya dengan waktu saya buat presentation di dalam kelas tu, di dalam kelas tu maybe semua daripada rakan-rakan tu saya dah kenal. Jadi saya rasa malulah sebab mereka orang yang saya kenal. Dan di TikTok, orang yang saya tak kenal, kadang-kadang ada yang tak kenal dan ada juga yang kenal. Yang kenal tu mungkin di kalangan adik-beradik saya je. Dan waktu presentation dalam kelas ni, rakan-rakan saya tak berapa kenal sebab baru masuk universiti dah kena PKP kan. So, saya tak berapa kenal dengan mereka ni. Contoh kan, kalau contoh Amir present dalam kelas kan Amir tak boleh nak mengawal situasi macam mana Amir dekat TikTok kan. Ada tak Amir buat apa-apa persediaan sebelum Amir buat presentation? Persediaan, contoh macam kan, ada yang setakat yang saya tahulah, kalau orang yang Amir gemuruh tak waktu Amir cakap kat depan? Ya, itulah saya nak cakap. Saya sebenarnya gemuruh untuk cakap dan sebab tu juga saya rasa tak confident. Amir pernah tak cuba apa-apa cara yang waktu bila Amir kat depan orang, sebab kalau dalam TikTok macam Amir kata yang TikTok tu Amir boleh kawal, kalau depan orang dia live kan, kita tak boleh nak kawal mulut orang apa semuanya. Ada tak Amir cuba apa-apa cara? Macam cuba pegang pen ke waktu Amir cakap, ataupun Amir tulis apa-apa pun nota sebelum Amir cakap, ataupun Amir hafal semua benda tu? Saya ada cuba untuk baca nota sewaktu saya beri talk ataupun sewaktu present lah. Tapi kadang-kadang tu kita tengah baca tu, tiba-tiba fikiran kita tiba ke arah lain. Tak boleh nak fokus. Lepas tu jadi macam mana? Amir berhenti. Lepas tu dah tak fokus, jadi kita pun bercakap benda lain dan lagi lah tak confident. Saya dah cuba. Macam-macam saya dah cuba. Oh, Amir risau kalau contoh macam kan Amir cakap benda lain, sehagi orang kata, ish apa dia ni, tak kerti nak bentang. Macam tu kan. Amir risau tanggapan negatif daripada mereka. Ya, sebab kan macam saya cakap tadi, mereka ni rakan saya. Rakan sekejap di universiti. Sebab saya tak berapa kenal mereka. Duduk dalam dua sem je. Jadi saya tak kenal keseluruhan mereka. So, saya tak tahulah apa pandangan mereka terhadap diri saya. Kenapa Amir rasa macam kan Amir try tak tunjuk diri Amir yang sebenarnya dekat mereka? Contoh kan, walaupun mereka tak kenal Amir kan, saya rasa lah, ni bagi pendapat saya lah kan, Amir block diri Amir untuk orang kenal Amir, sebab tu Amir rasa macam, oh dia baru lagi, so dia tak boleh kenal aku kena jadi perfect. Amir ada rasa macam tu tak? Ke saya salah? Kalau salah tak apa, bagi tahu je. Saya pernah rasa macam tu, tapi sebab saya dah terbiasa dengan diri saya yang sebelum ni. Jadi maksud saya terbiasa dengan tak confident lah untuk bercakap di depan khalayak ramai. Khalayak ramai. Dah tersasu lagi. Okay. Dasarkan apa yang saya dengar ni, Amir punya tak confident ni 4. Amir risau kalau cakap depan-depan orang ramai kan. Lepas tu Amir pun dah cuba macam-macam cara untuk buat. Waktu Amir praktis tu, Amir dah praktis secara depan orang ramai tak? Secara mengejut kan? Tak ada Amir praktis sorang-sorang. Amir ada praktis sorang-sorang tak? Saya ada cuba usaha untuk bercakap depan cermin.
Oh, Amin dah cuba untuk cakap depan cermin. Ya, ada cuba bercakap depan cermin. Saya tulis nota-nota, saya cuba bercakap depan cermin untuk present sebab bersyarah kan. Mereka selalu bagi tahu seminggu atau dua minggu sebelum presentation kena buat preparation. So, saya adalah buat preparation, tulis nota siap-siap di kertas dan saya tengok cermin dan saya baca nota-nota tu. So, Amin asal macam mana bila Amin buat macam tu? Saya tengok cermin tu, saya rasa confidentnya. Kenapa tak macam ni sewaktu di kelas kan? Kenapa tak rasa confident macam ni sewaktu saya dalam kelas? So, saya rasa down kadang-kadang tu sebab itulah tak dapat nak tunjukkan tak confident saya yang sebenar sewaktu di kelas. Kalau sewaktu saya bercakap depan cermin, saya boleh jadi elok, tak ada masalah kan? Itulah. Okay. Saya nak bagi satu kerja rumah kat Amin. Boleh? Boleh. Okay. Macam yang Amin kata, Amin dah try cakap depan cermin. So sekarang, Amin dah try cakap depan cermin. Saya nak, boleh tak kalau sekarang Amin kelas tengah online kan? Ya. Yeah. Buat secara maya kan? Ya, yeah, betul. Boleh tak kalau Amin bergiat aktif waktu lecturer apa-apa pun, Amin apa pergi ke depan. Oh, saya nak try jawab doktor, kalau salah pun tak apa. Mau, try. InsyaAllah saya akan cuba. Dan saranan saya, kalau lepas-lepas ni, kalau Amir balik EU ke apa ke, Amir duduk kat depan kan, Amir try fake confident tu, sampai confident tu main sendiri. Sesetengah orang ni, dia terlalu pikir, ish, sagi aku buat macam ni, sagi ni, jadi macam ni. So, dia terlalu fikir untuk dia, apa ni, untuk dia perfect, sampai dia tak boleh nak jadi, macam nak jadi diri dia yang sebenarnya. Sebenarnya, kalau orang tu, dia dah selesa duduk dengan diri persekitaran tu, dia tak perlu dah fake. So, waktu Amir ni dengan tahap confident Amir part ni, Amir fake dulu sampai benda tu jadi. Fake je confident. Tak apa. Amir tutup je telinga orang cakap Amir tak confident ke, tak okay ke, abaikan je. Okay. Okey, sekarang masa dah mencemburui kita berdua. Ya. Yeah. Okey, nanti sesi yang ke depan saya nak dengar perkembangan Amir tentang apa kerja sekolah yang saya bagi kat Amir tu, okey? Boleh. Tak masalah. Boleh? Boleh. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.